Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membuat stok minimum. Yakni misalnya Anda tidak ingin stok Anda pada posisi 0 atau kosong sama sekali, melainkan minimal 5 piece. Untuk itu, kita akan melakukan pengeditan stok minimum. Misalkan kita lihat pada daftar item. Jika Anda telah memiliki datanya, Anda tinggal mengklik data tersebut yang akan ditambahkan stok minimum, kemudian klik edit item. Kemudian klik lain-lain. Kemudian masukkan nilai stok minimum yang Anda inginkan. Misalnya minimal 2 pieces. Anda dapat memasukkan nama supplier misalnya. Kemudian simpan. Oke, tutup. Kita refresh. Nah, di sini tidak ada perubahan pada stok. Namun di sini ada penjelasan bahwa stok minimum adalah 2. Atau Anda dapat menambahkan pada produk baru misalnya. Dari item baru, Anda masukkan jenis barangnya, kode item, nama item, dan data-data lainnya. Kemudian pada lain-lain, Anda masukkan stok minimum.